ada satu hal yang ingin kami tegaskan, khususnya kepada Pak Oke, Dirjen PDN, kami peternak ini sangat-sangat menginginkan adanya regulasi stabilisasi perunggasan, Pak. Di antaranya kami ingin, Pak, bahwa dari Dirjen PDN ini segera mengakomodasi keinginan-keinginan peternak akan adanya pengakuan mengenai HPP telur, Pak. HPP telur, juga mungkin HPP jagung, Pak ya, dan juga HET jagung, HET telur. Karena permasalahan ini dengan adanya HPP telur ini, Pak, kami para peternak ini sebetulnya tidak menginginkan harga yang tinggi, Pak. Kami mau bersinergi dengan pemerintah. Pemerintah pasti tujuannya adalah sandang pangan murah. Kami makanya ingin sekali pemerintah ini mengakomodasi mengenai keinginan kami adanya HPP telur. Karena kalau HPP telur yang dari usulan peternak ini 3,5 kali pakan ini bisa diakui dan ditetapkan dengan sebuah payung hukum, maka ini sebetulnya akan bisa ditarik mundur. Harga telur yang dikehendaki pemerintah itu range-nya berapa? Dari situ, kalau seandainya keinginan kami untuk 3,5 kali pakan ataupun nanti setelah diuji oleh pemerintah itu berapapun koefisiennya, itu berarti bisa ditarik mundur ke belakang. Dari situ akan ketemu harga jagung yang mungkin juga harus dicocokkan dengan HPP jagung yang ada. Sehingga tidak seperti kondisi saat ini kondisi peternak SOS, kami hanya memohon jagung yang wajar, petani dan juga kelompok-kelompok lain marah-marah menuding kepada peternak ini sebagai biang kerok, terutama kepada Pak Suroto. Ini kan aneh. Ya, dan ada kata-kata cemoohan-cemoohan yang sekiranya kurang pantas diucapkan oleh kelompok-kelompok petani. Dan ini juga harus berpikir bahwa antara peternak dan petani ini dua sisi dalam satu naungan, tetapi dua yang berbeda. Telur mudah rusak, jadi tidak bisa disimpan seperti halnya jagung. Jadi mohon semacam ungkapan-ungkapan kekesalan dari para petani ini jangan ditumpahkan kepada para peternak saja, tetapi coba ke semua pemangku kebijakan. Ya, kemudian dengan adanya HPP itu, Pak, itu kami berharap nanti juga tidak hanya ketemu di harga jagungnya, tetapi juga pasokan daripada DOC, ya, Pak, terutama importasi GP-nya ini juga bisa ditangani dengan lebih baik, Pak. Karena dari situ tidak mungkin artinya pakan yang sudah bisa stabil ditemukan harganya, tetapi pasokan telur yang diproduksi telur dari ayam-ayam yang berproduksi telur atau dari PS-PS kami itu berproduksi dengan overpopulasi. Ini kan juga tidak klop. Jadi maka saya memohon, Pak, kami dari Asosiasi Pincar Petelur Nasional memohon supaya untuk masalah kami menginginkan adanya stabilisasi regulasi di dalam perunggasan ini, mohon coba ditanggapi.